Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya, Darsono Mulya Sedaya Motor, yang berlokasi di Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kali ini saya mau posting penawaran produk dagangan kami lagi. Ada Toyota Hilux Vigo. Ini yang tipe G, pemirsa, tahunnya 2014, yang masih bermesin diesel 2KD, yang katanya sekarang lagi cukup digemari mesin ini, di remap ECU-nya, katanya bisa kencang banget. Saya sendiri kurang paham, kami menjual kondisi mesin standar. Oke, pemirsa, kita lihat sekeliling bodinya. Untuk Hilux ini sudah tidak original, mengalami sedikit modifikasi tapi tipis-tipis saja atau tidak ekstrim, seperti penggantian bumper depan diganti pakai bull bar, sehingga nanti untuk penempatan winch sudah disiapkan, tinggal pasang saja. Terus ada snorkel, terus ada over fender yang lebih besar. Ban juga sama velg sudah tidak original lagi. Ini tetap ringnya ring 16, pemirsa, cuman bannya dengan profil lebih lebar dan lebih tinggi. Oke, kita inspeksi bodinya sekeliling. Untuk kap mesin masih full kaleng, pemirsa. Tidak ada indikasi dempul sama sekali. Kalau bak belakang ini ada sedikit dempulnya, pemirsa. Tapi no problem lah untuk ukuran mobil tua. Ini pintu bak sebelah kiri. Pintu sebelah kiri belakang. Oke, baik, kita lanjut cek kolongan atau kaki-kaki. Kita mulai dari bagian depan, pemirsa. Masih cukup bagus sasis depan. Kita lanjut sasis tengah. Ini, pemirsa, ini bagian transmisi dan transfer case, sangat kering. Bagian mesin juga sangat kering. Ini lantai kabinnya masih sangat utuh. Sasis tengah. Ini bagian list plang. Ini masih ada tanda-tanda titik-titiknya, pemirsa. Artinya tidak ada indikasi kropos. Lanjut sasis belakang sebelah kiri. Ini lantai baknya, pemirsa, masih sangat rata, tidak ada gelombang-gelombang ataupun karat. Oke, kita lanjut sasis kanan. Nomor rangka masih utuh lengkap, sehingga tidak menyulitkan nanti di saat perpanjangan pajak 5 tahunan atau mutasi dan balik nama. Oke, sektor pintu depan bagian driver. Ini siler-silernya masih utuh, pemirsa. Ini bagian dashboardnya. Ada faktor usia pemakaian nih, bagian setir sudah ada sedikit pudar di bagian tombol. Dashboard masih lengkap rapi. Jok bagian penumpang sebelah kiri, jok driver, untuk plafon masih cukup rapi. Jok bagian belakang, kita cek pilar-pilarnya, pemirsa.
cukup bagus. Kita cek pilar A bagian kanan. Oke, aman ya pemirsa. Tidak ada indikasi insiden. Kita lanjut cek bagian ruangan mesin, tulang-tulangnya. Oke pemirsa, ini bagian apron aman. Bakbor sebelah kanan. Firewall, ruang pembatas mesin dan kabin. Sekalian kita intip sektor mesinnya. Ini bagian supply pump dan EGR. Sangat kering ya pemirsa. Ini bagian turbo dan VNT nya Ini firewall sebelah kanan. Bagian booster rem sudah ABS. Oke pemirsa, kita lanjut untuk cek mesinnya. Oke, kita coba start. Kita kontak on, semua indikator nyala ya. Airbag, check engine, kilometer 142.000. Kita coba start. Talk chair pemirsa, sangat-sangat responsif. AC dingin, sistem 4x4. Kami pastikan berfungsi dengan baik. Sudah kami tes di lahan kami. Oh ya, kalau untuk Hilux Vigo ini sistem 4x4 nya masih tongkat ya pemirsa. Tidak ya seperti yang Revo, sudah model motor semua ada plus minusnya. Kalau tongkat ini dipastikan menurut kami lebih handal untuk bermain di medan-medan berlumpur karena tidak menggunakan sensor-sensor dan motor. Oke, kita coba dengarkan. Inilah mesin Toyota Hilux Vigo dengan kode mesin 2KD 2500cc, sudah menggunakan turbo VNT, intercooler masih kering, rata tidak pincang. Oke, saya rasa informasi dari saya sudah sedikit jelas. Toyota Hilux Vigo tipe G tahun 2014, pajak hidup, kami buka harga 219 juta nego. Silahkan yang berminat bisa menghubungi kami di 0812-851-2583. Alamat kami di Jalan Kalisari 2 nomor 1 Kalisari Pasar Rebo Jakarta Timur. Cukup sekian penawaran dagangan dari kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.